أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillah yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita ni berada di awal dalam bulan Syakban. InsyaAllah tak ada agak bahaya panjang umur. Kalau dalam kalendar tu dah berhenti dan isytihad, cuma nak bayar lah. Dalam kalendar tu kira-kiranya kalau tak ada agak umur 7 hari bulan 5 ni, InsyaAllah kita semua akan puasa ni. Takkan sekalian tak ada. Bila sibuk kerja kita ni menjelang bulan Ramadan nak puasa dekat ya, sekalian, maka persoalan-persoalan yang biasa timbul lah. Mana weh nak puasa lah, kalau tak ada puasa habis bagi puasa, macam-macam lah dekat sekalian. Jadi antara persoalan yang timbul sehari dua ni ada dekat sekalian ialah hubung dengan bab zakat. Sebab orang kita ni ada hak kulit ke duit SP, ada zakat simpan ni. Sebab bulan Ramadan ni lomba-lomba buat kita pendek kata dengan atas anak yatim, pakai miskin, mewah bulan Ramadan ni. Sebab orang pun jadi mudah, jadi murah rezeki, kengen-kengen untuk mengeluarkan selekoh-selekoh. Boleh raya murah juga akhirnya Siti dengan kau sekalian. Dan orang kata dah kau bagai paham belakang dan tak malam ni tak ada agama ayo tak naik ke turun lagi tunggu saya semenya mana tak tak mungkin dia tiap malam kau bikin pulau lah kan. Ada kira lah ada agak-agak turun lah boleh setia malam ni dengan kau sekalian masa lepas minyum murah sekali boleh kau tiba amat selintar dengan kau sekalian. Tapi tak tentu minyaknya murah kan. Baik, antara masalah zakat lama orang tanya dekat kau sekalian, ambo kemukakan persoalan orang tanya ya nisab zakat tahun ni negeri Kelantan kita ni ialah 12,600 ni semasa lah ni. Cara zakat warna pula kita sok zakat. Kau nak nakis sehari dua ni pun tak berapa ada kecil zakat simpan ni. Kau tak ada tu. Kau ada tu ada. Baik. Bila kita ni kakak sekalian, dia ada zakat, dia ada simpannya lah. 12,000 cukup dah risau. Bila cukup haus ni keluar zakat lah. Jadi dia tahu tu lah. Dia kakak sekalian dia ni keluar zakat itu begini. Tiba-tiba ni muka lelah ni kan hari ni kami hari ni rambu esok kami lusa hari ni maaf satu. Pada guru boleh kakak sekalian assalamualaikum ambo cari jakak ada apa jakak-jakak ambo ni cari lagi segini anu nak sekolah waktu benda habisu macam-macam ada kakak rasa ni kakak sekalian. Minggu baru ni banyak cerita dah ni kakak sekalian hubung apa nak tahu hamba Allah nak harmonium. Baik. Bila semua kata kita ni kakak sekalian perlu wujud tak perlu ada 10, ada 20, ada 50, ada 40 selukuk, selukuk perlu orang yang mari cari rezeki kan. Baru ni banyak dah nak jadi hamba Allah, baru ni hamba akhirat. Ahli akhirat kan jadi ahli dunia. Bila semua kita ni kakak sekalian dia perlu memikir rasa rugi pula tu kan. Dia hubungi selekoh saja. Sedek aku ni ada zakat ni nak bayar
12,000 negatif dengan kos kedai belum keluar 2.5% dengan moyang 2,000 moyang begitulah ibu yang dekat kos kena bayar dia kata kalau dia bui sam 5 moyang 10 moyang 5 moyang 10 moyang korek ni kalau kalau kira tolok zakat selalu belah mana haa dia mari lah tu muka panggil mahal dan ya dekat kos kedai kira lah keluar kau je beli bukan ni keluar kau je beli bukan kau tak ada masalah lah ni apa kira-kira ni banyak ni bang ni beres lah baik ada juga kata si bos salah si bos salah nanti je beli bukan orang yang lundir lah nak lagi buat susah dia bagi sendiri ada juga dia pergi kerja email ke email orang mah bakat malu dia minta berkoh kerja email tu ambil lah sekarang tu biar tu email kot email lah nak bagi siapa pun suruh tim membuat zakat korek muka orang yang tukar zakat serikok muka orang yang tukar zakat kemari orang yang mangi serikok muka kita imen wakil kita imen dia pun mikir hei selatu iya muka pergi serikok kalau serikoknya buka pada zakat lah mana weh dia pun gelitah tu mula-mula muka kita imen selatu iya ni yang nak serikok. Lama duk mikir duk duk mikir tak sudah kau nak keluar kakak juga larang cuk-cuk pasal kita cuk tak jadi ya selukuh zakat pula dah kira kau luar tak zakat tak ada itu lah ni lama dah boleh kau elak itu ada juga cuk pada kau ni muka patut mikir payah lah ni ni nak masuk ulang kau sekali ada lagi itu ada kau sekali abui tak siap nak kata imam abui korang tu suruh sedekah eh muka ada waktu kau pasal kau berapa tak kira lah eh tiba-tiba nak buka pada zakat ada kata sekiranya boleh kau tak boleh tu persalah dia ni baik bila berlaku lagu ni ada kata sekiranya boleh dalam apa dia boleh tak buruk siku dia kata boleh tak buruk siku istilah orang Melayu dia panggil buruk sih buat ambil pilih ni ini kita ambil pilih dia pun ikut email dah satu dia ni yang sedekah saya di email muka ambil keluar zakat juga kira satu dia tidak sedekah tu zakat-zakat bertukar-tukar-tukar ambil bangun yang nawai tu az-zakat al-mafru kota ikutilah ni yang tukar pula pada zakat boleh kau tak boleh 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 eh bujuk mata pasal boleh rupa-rupa boleh dia apa sikit bila semua kata boleh tak urus itu gitu boleh tapi ada dua syarat bukan kata boleh boleh gitu saja dah ada dua syarat dia kata boleh dan pertama syarat pertama boleh kita tukar niat kok selukok sini jadi zakat cuk tak jadi selukok terima jadi zakat syarat pertamanya sebelum tu imen bagi korera sekarang ya kita pergi sana itu tu imen tu bagi lagi korera kalau kira yang cemen cemen itu kamu selatu tu imen mana kamu ajar tu lupa aku nak bayar zakat juga kalau aku ni yang zakat mana gue kuris satu ya lagi aku kena tambah ya kumpang aku tak jadi yang terima kok dia ni yang zakat tak kan habis dah kata terima bui satu mana orang pagi ni 10 orang mari cari sedekah dia tunggu tambah masjid aku bui 10 ya orang jadi tak habis dorong beli nasi tadi ya dia lah mana boleh lah orang tinggal akan warna muka bui kita kita imen pagi kau orang habis lah boleh lah dia tak imen pagi ini yang akan yang sepuk dah orang buka ini zakat warna tak boleh lah syarat tamu boleh sekiranya tu imennya tidak bagi zakat lah tapi bagi lah bintik tu jadi sedekah
muju dia kata ambo ajak nyong pakoi malani janji ke budak-budak tahfiz ni kan nak bagi dekoh puluh ya kau dari moya kau dia orang sekolah orang ngaji muju tak dia bagi lagi patut ho bukan yang rakat pula abuli nah syarat dia ni oleh kita bikin di suruh bagi sekolah sini tok bagi lagi itu kita atas tekek sekolah kesal dia tamu kalau dia bagi dia sajo sajo lakukan nak buka rakat toilet batu kena waktu bikin kita air pula apa bayar rakat haa tu dia eh apa pasal rakat ni tajuk dia nama azakat mana anumu dia pokok subuh harta tu tu syarat tamu syarat kedua syarat tamu disebut oleh Syekh Syihabuddin Al-Fawli dalam kitab Nihayatul Muhtafasan ditambah seorang isyarat oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitab yang Mughni Al-Muhtaj syarat dua Qarfil Majmur telah berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Majmur Anziyadatul Abadi Imam Nawawi ambil daripada kuih kitab namanya Anziyadat Al-Abadi innahu law dafa'a malan ila wakili kan sekiranya seorang itu seluruh harta wititi dia kepada wakil patut iman ni lah wizat huya patut iman yufarriqahu tatawu'an supaya tu iman bagi sebagai sekoh jariah summa nawabihil farmo kemudian dia cukup tadi nak niat takat pula summa farraqahul wakilu kemudian dia cukup ini untuk tadi bukan sedekah tapi zakat dalam kamu ikut imej 100 ini baik waqa'an anil fardhi jadi dia kata jadi zakat pokoknya jadi syarat itu imej tempat tadi idha kanal qabidu mustahiqan syarat kedua apabila orang jodimu zakat itu termasuk dalam asnaf yang layak terima zakat. Dia ni yang terima, terima berbui, berbui, terima satu, terima pun, dibagi. Oleh hak terima binti saat itu adalah termasuk dalam lapar golongan asnaf yang layak terima zakat. Baik, barulah dia cari zakat. Kalau terima tak apa, bagi dah. Wisapa, anak yatim. Anak yatim, tak ada dalam asnaf tak. Dia rakyat senang zakat dia fakir miskin dia tak layak anak yatim kan kau Muhammad ada akos dia anak yatim tapi mu ada po ada kaya pula tak layak terima zakat dia akos dia aku mana pun pasti anak yatim mu ada po ada po dia nama yatim ada akos dia tak layak pasti dia kata mu ada anak yatim dia kompok dengan aku yang dia dekat kau sekali kayu orang kayu tumbuh balik kat kau sekali ni tak kayu dia pun tak kau ni ambil syarat dia ni buah syarat kan tamu baik tu email ataupun wakil kita pergi pinti sana supaya sekok dia tak bagi lagi pinti sana kalau dia dia bagi nak cuk nak buka buka niat nak jadi zakat boleh yang kedua syarat dia ni tu imej wakil kita bagi sani zakat termasuk dalam orang asnaf yang layak terima zakat barulah dia jadi zakat kalau tidak dia tak jadi zakat ada kata payah sangat ada itu so dia kata kau sekalian jadi Pak Alen ni kalau sekiranya ibu persoalan ayah mana weh kita ni ayah mana weh kita ni itulah buku dia ni nak wayak dekat kau sekalian boleh tulis sebab dia masuk bulan nak masuk bulan Ramadhan dia dekat kau sekalian banyak doa persoalan persoalan yang timbul hubung dengan Pak zakat ni Suaminya
tim. Mana bini tua kalau tu laki dia selaku tu imen supaya tu laki dia ni bagi zakat dia tu pada orang lain. Jadi learning tu laki tu jatuh sebagai walking yang mana dia nak walking jumpa bagi zakat hok orang dino ni bini ni lah. Amin ada satu ada persoalan hok timbunya. Boleh pada tu laki dia tu ambil ketek. Muka wanyuk ni weh. Bagi-bagi kongres, bagi kongres saja. Kita jusim saja piti. Tak ke mana semangat. Pogi piti. Orang nuk piti. Baik. Dia sebenarnya. Dia terzakat ni kita terlibui. Kepada orang yang di bawah tanggungnya kita. Macam suami, suami tu laki pasok kelaten nak keluar zakat ke bini tak boleh pasal bini bawah tanggungnya dia. Begitu. Ada pun isteri memang dia di bawah tanggungnya. Isteri ini dia tak wajib tanggung nafkah suami. Sebab suami nak tanggung nafkah dia. Kalau sekiranya suami dia termasuk ada asna tapi ini antaranya ialah al sesok wal papua ke dana. Sesok papua ke dana. Bini boleh keluar zakat ke suami itu. Itu dia. Akan tetapi dalam kisah ini mengingat dia panggil bini bui ketuk lagi dia wakil habis bagi zakat kita ni. Jadi suami dia ni sebagai wakil, terima wakil untuk bagi zakat. Bukan kata wakil untuk tak ada wakil. Maksud kita lah tentulah dengan kos kelihat. Maka bila sebut kata wakil ni, dia kena bagi lah. Dia kena bagi dengan kos kelihat. Bagi orang tu, bagi orang ni, dia panggil. Baik. Dia tu kalau sekiranya dia termasuk dalam asnaf zakat bolehlah dia ambil kodar dia. Kodar dia untuk atas beliau amili. Dia panggil amili. Amili ni artinya ialah amil zakat. Amil zakat ni orang jubuti zakat dia. Dia bukan jubuti zakat. Orang bui zakat ni semua bagi. Kita termasuk dalam gitu. Baik. So, itu masalah zakat. Masalah yang kedua pak zakat juga. Man mata wa alaihi dainun hal yudha minaz zakat. So, dia ni mati. Seluruh dia mati-mati ni weh, dah kan tok kecil mati mati juga. Dia kan kau sendiri. Baik kecil, mudah-mudah dia nak sikit. Pada siapa ada seorang ni mati yang dia mati ni dia tak dia bayar hutang dia aku sendiri. Ada hutang hal yukdo minas zakat boleh kok kita dulu bayar hutang dia tu daripada piti zakat. Amat mati dia ada hutang mau kan. Jadi boleh kami piti zakat waktu lu bayar hutang gemuluh mamak ni. Mamak tak ada waktu apa. Dah kau dia mati dah. Baik. Nak ambil titik zakat, nak bayar hutang mamak ni. Dia kakak sekalian. Boleh tak boleh? Kalau boleh dia Allah, mujur lah weh. Boleh diwak permohonan bini gemuluh ni lah. Bini gemuluh ni. Oleh istilah kau pada pagi balu dulu hari kan kau sekalian. Di majlis agama pergi minta zakat. Zakat ke dia. Nak buat bayar zakat kemuluh tu laki apa. Dia kau dah. Kata dia banyak kecek begitu. Hutang mau dia ada juntun ni. Untuk majlis agama juntun ni bayar hutang dia saja lah. Kalau tak ada zakat orang lain ya. Kalau sikit-sikit boleh kira. Nak misalnya. Baik. Boleh ke tak ni? Sebabnya kalau sekiranya boleh daripada zakat ni ada zakat orang tua orang ni bisa kata nak keluar boleh ambil waktu lu topak-topak sikit
Sebanyak tulung besar untuk kawan ni. Haa, orang lain sikit kubur dia tidak rasak misalnya itu. Haa, misalnya mana kubur tidak rasak yang masuk ada kakak sekali ya. Dia ketenek duduk dengan itu. Mana kumulah ni, ya. Haa, kumulah ni ada kakak sekali ya. Haa, takkan mana weh. Tengok, ya kak. Iza ma tashaksun. Apabila seseorang itu mati. Wa alaihi daimun. Dan dia ni tak ada bayar hutang. Hutang. Wala wafa'a ma'ahu. Dan dia tak ada nak bayar. Tak nak menipurno. Sesal tadi. Fa'innahu la yukta minas zakati min sahmil gharimina fil asaq. Illa fi halatain. Maka sesungguhnya. Tak boleh. Tak boleh. Tak bila dia ayat koyak. Tak boleh dulu. Maka hukumnya tak boleh diberi daripada zakat dalam kit orang buta, kan? Dalam asna zakat lapan ni walau gharimi, iaitu orang yang buta tak mampu untuk bayar hutang dia, nak sesar dia boleh minta zakat kan? Orang buta ni nak sesar hutang dia, dia boleh bayar. Amin. Daripada asnah yaitu al-gharimi alaiha orang hutang untuk menyempurnakan hutang dia. Dia kata tak boleh, tak boleh ambil zakat dari atas pihak kita panggil asnah orang hutang mengikut pendapat yang terkuat fil asah, mengikut pendapat asah tak boleh ambil zakat atas tekek orang ni ialah orang hutang. Nah, tak boleh ambil zakat nak pesta hutang dia, dia mati kan? Kecuali kata-kata ambil hati ayat tu, kecuali dalam dua keadaan sahaja. Ini boleh ambil ni. Ada peluang lagi itu buat permohonan yang kesulih kamu. Boleh. Tapi dalam dua keadaan sahaja. Tamu keadaan pertama, idza kana istadanu liislahi dzatil bayyin. Tamu syarat tamu ini boleh, boleh diminta zakat. Tak kira boleh nama dia orang persoalan ni yang minta zakat, boleh nak tolong besar untuk gemuluk si mati ni. Apabila syarat kada tamu dia buta ni bukan untuk diri dia, tetapi dia butuh untuk menyelesaikan masalah orang lain. Baik. Dengar tak? Baik. Dia tu butuh bukan untuk diri dia, akan tetapi dia butuh tu untuk menyelesaikan masalah orang lain. Mana dia selaku orang tu? Umpamanya kawan ni hutang dengan aku. Anak dia duduk lupa hutang dengan aku. Anak pula dia panggil tak termasuk orang tanggung dia. Dia ni luar gua suku anak dia ni hutang dengan aku. Aku cari nak rako umpam apa yang tak lupa apa aku lupa apa bisa aku tak soalnya apa apa pula kan buat tahu tak bisa tu bisa. Kita tak kemuluh lah. Boleh cari lewat suruh muda lah kita. Eksodus melek malu ni abang. Tulu abang aku malu abang. Tengok. Abang ada piti. Dua juta. Kadang teh. Tak apa abang bayar. Umpang. Umpang ni. Dia pun hutai. Hutai mau kan. Wah bayar. Apa nama. Piti. Anak dia ni hutai ke anak. Contoh. Dia hutai piti orang. Nak besar. Masa anak orang. Yaitu contohnya kok butuh anu ni lah. Ha. Bulu ibu ni banyak pe, bukan kata Siti. Okey, pokai mari. Kalau apa lalu mungkin naik dah okey ni nostro ko. Ayo dia. Umpamanya. Baik, ke mana? Boleh. Boleh dia minta zakat untuk bayar hutang sani bulu ibu misalnya. Hak dia hutang untuk menyelesaikan masalah orang lain. Ho
những vui tên ngài lượng thật. Nó là cho tự nhiên kiếm thức lạc. Đấy, cái này là tầm của người. Mà nó là vui tên vui tên untuk diri dia. Tapi vui tên untuk menyelesaikan masalah orang lain alung untuk bisa tepuk masalah. So, kalau masalah keadaan ini boleh. Kalau dia vui tên masuk poket dia, orang makan teh, dah kopi sementara orang mati, honik, tolik, hitok, zakat, daripada jelik, ugamu. Maka, tak boleh. Hitok, zakat, lagi tolik. Satu, iaitu dia buta untuk menyelesaikan masalah. Tak boleh. Orang yang kesempitan sangat-sangat. So, ini banyak ni, tapi tak cari lah, weh. Kalau tidak punya anak-anak topak, dia cepat buta. Mereka dia sempurna dengan lo, maka mungkin dia masuk itu. Ini kakak sekalian. Pada itu, puluh ibu. Suara egobek, berkorek, boleh buat minum teh, teh, mohon, tu orang kita, nah, so, kerana yang perlu, ini juga, kalau dia mati ada juga, boleh minum nama jadi, atau boleh minum zakat, nah, ida ta'ayyanat lahu zakat, qabla mautihi, dia kata apabila si mati sana, sebelum daripada dia mati, memang dia termasuk dalam asnaf yang layak terima zakat tu. Lagu mana? Bi ankanal fuqara al mahsuri, dia kata. Umpamanya dia ni memang orang pakai miskin tu, belum daripada dia mati masuk dalam asnaf pakai miskin tu. Kisok dokoh ni toleh nak bayar hutang, nah, umpamanya duk mikir tak ada piti nak makan nasi pun toleh mati kerana lapar toleh makan nasi. Ada kedok tak orang melon ni mio bagi nak oyak ni sandal sesok nak sehingga nak beli nasi pun toleh wala mati mati kira ni sandal ni nah, mana dia layak dah terima zakat. Ha boleh ada. Ha, boleh juga terima zakat dalam dua keadaan. Eh, pertama, apabila dia buta saling, belum dia mati untuk menyelesaikan masalah orang yang sangat kritikal nanti. Yang kedua, apabila dia tu sudah layak terima zakat masa hidup dia tu. Ada isi boleh tak ada cek status dalam proses. Buat kali cek dalam proses. Jalan-jalan proses mati tengok jalan tengok proses umpam ada hidup tadi terima zakat nada sebab masa hidup dia memang dia layuk tu terima zakat nada payuh juga dalam dua keadaan ni payuh kan. Oh nak ambil itu zakat orang kaku kita begini ada kau zakat dia pergi cari zakat orang tu zakat orang ni boleh jadi mudah tak orang bui kadang-kadang zakat gitu. Ah, kalau diminta namanya ilmu kamu di kakak sendiri ya. Ah, ini bagai ini ada bukti lakuk dah. Nah, nak koyak dia bunte sani untuk nyusahkan masalah orang bunte dan nak nasmelek ma'alu. Mana buktinya? Kaya bukai ada gambar habis sampai pisang itu tekok. Ya Allah, mari kutuk tahu dah di kakak sendiri. Lalu cuma bukti dia itu mesti panggil ilmu kamu. No, bukti dia tak tahu. Itu lama di kakak jeng, angin-angin jeng tadi kakak sekali ya nah, pakar di cari jatah nah, jeng angin-angin jadi kakak sekali ya nah, boleh cekak no cetok waktu waktu sempat tengok pak lemo adik kakak tuku bui nak tengok dulu kalau letak gini adik kakak sekali ya nyangkak buku kongi pisah kakak tu rasa nah, jeng wajah mesti lenok pada proof bukti. Eh, pasti yang kedua nak menentukan bahawa dia ni memang orang layak terima zakat. Adik aku sekali. Hani juga, adik aku perlu bukti juga. Nak bukti kuat dia pakai yang kubur lah. Aku tengok itu gini kau baru boleh adik aku sekali. Eh, nak ayat ceritanya. Ialah adik aku sekali boleh kalau dia mati atau tinggal teh tak boleh nak bayar dekat kos kira boleh kau tak boleh minta zakat boleh
Tapi dah ada dua keadaan sana. Dua keadaan sana yang boleh. Patut ni nak kau kira lah. Nak uap lagu mana dengan kau sekalian. Kan? Lepas tu. Baik. Dua persoalan. Terhubung dengan Pak Zakat tu. Kan? Kamu. Ha. Tebuk ni, tu imej macam tebuk umpang api mak, spek kabon hari tu.
Kau dengar ni kau ketemu. Nana, aku sunat dia selawat kau zikir tak aku. Sebab dia pernah tebuk ke imam. Lah ni tebuk ke imam nak. Iyo, iyo, iyo. Ya Rasulullah. Allah subhanallah, alhamdulillah. Allah subhanallah, alhamdulillah. Ha? Lagu mana? Sunat dengar tebuk lagi. Sunat dengar tebuk lagi. Ha? Baik, tu kalau zikir biasa. Kalau selawat pula dah. Tu imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjelang bulan Ramadan, aku dengar imam sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar bawah ni sunat selawat kok. Tak selawat. Sebab tubuh ni tu tubuh lagi. Tapi tu imam ni dah sebut, dia sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila sebut radhiyallahu ta'ala anhu, sunat kita ni at-tarabbi. Dia bagi at-tarabbi ni yang radhiyallahu ta'ala anhu juga kita kata. Bila ini sebut bahawa kita dengar sebut radhiyallahu ta'ala anhu, sunat kita kata juga kan itu. Baik, itu dalam keadaan biasa. Bila terima semua, saya ingat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sunat kita kata radhiyallahu ta'ala anhu juga. Yang kedua terima kata, terima selawat kata lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Misalnya, sunat kita selawat. Persoalan, dia akan sekalian. Jadi kalau orang tanya begitu, dia akan sekalian jawab beliau ni. Amu Abid dari kitab Buriyah Al-Mustashrib. Dari kitab ni. Dia kata, yang bagi lisani salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya saya dia comel sangat, molek sangat, kata dia, bagi orang yang dengar selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, awi tarubi anis sahabah halal khutbah. Ataupun kita dengar tu imam baca radhiyallahu ta'ala anhu untuk para sahabat walau ketika khutbah jemaah, ayyu salliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat juga kita selawat walaupun dalam keadaan khutbah. Aku orang kata pun ini kaya tak kaya. Bila dia kata pun sunat kita tu dia, dia kata sunat juga kita selawat walaupun ada tebong. Tak ada. Terima sebut Rasulullah salam, kita pun sunat juga kata sallallahu alaihi wasallam. Dari tebong ni. Begitu juga kalau tu imam sebut radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, kita sunat juga kata radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu umpat untuk para sahabat. Dalam tubuh ni, kalau tidak dalam tubuh, lebih-lebih lagi dia kata ni kecil dalam tubuh jemaah ni. Asal yang kita boleh untuk selawat kerja ini yang dia bawa yang dalam kita Buriyah Al-Mustar Syiri, dia kata sunat juga walaupun dalam tubuh. Nah, baik, fahuwa afdalu minal insad. Bahkan dia kata kita selawat ke atas Nabi dan juga kita kata radhiyallahu ta'ala anhu sani adalah lebih afdal daripada dunia. Kita dengar ni dia kata sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Lepas kita selawat sallallahu alaihi wasallam umpama, mana lebih baik afdal kita selawat lagi. Dia kata walaupun ada ketemu jemaah deh. Sesak masalah mana? Kalau orang tanya kada air berlaku lagu ni lagu mana? Sunat. Dan sunat kita ni selawat juga walau dalam kada air ketemu. Dan dia buah yang pula.
kau lupa tak selalu wakdah kau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Sallallahu alaihi wasallam masjid. Oh, tengah pun terima melihat kau ketemu. Patut. Selawat kau kau selawat lah. Ah, dia tanya pula. Selawat kau kau selawat lah pula. Aduh lah. Nada. Tapi tak ada tak kau lihat kau sedar. Kita ada yang tak kau. Dan dalam kita hasiah yang ada di Bolivia. Ya wasila Ibnu Hajar dia kata. Orang tanya, ada orang tanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, hal yajuzu lil hadirin wal muadzinin, dia kata, adakah harus boleh bagi ahli Jumaat yang ramah-ramah ataupun orang baik bukan baik apabila dia dengar orang sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan dia selawat ke atas Nabi derah ataupun tidur. Orang tanya. Lalu Syekh Ibn Hajar jawab, dia kata, amma hukmu salati alaihi sallallahu alaihi wasallam inda samai zikri, adapun hukum kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar orang sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biraf isauti dengan lah kuat keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat sekali, dia kata min ghairi mubalaghatin, kuat-kuat pun jangan melampau mana fahwa ja'annahu jaizun bila karahatin, dia kata adalah harus tidak makruh bahkan itu adalah disunatkan. Dia kata maknanya hak selawat tu sunat selawat pula dalam ketubuh. Lepas selawat pula orang tanya pula derah kau kohok, dia kata boleh selawat derah pun tapi jangan melampau sangat. Mana sallallahu alaihi wasallam kata apa kodak hak pasir sallallahu sallallahu itu bukan ioran, ini sudah lebih arti dalam itu dia tidak sampai setahu itu walau kita sunah selawat tahu sunah selawat tapi itu apa yang selalu memang kawet dalam kawet selawat atau kawet ini enggak suruh selawat tak perlu cukup sepada Rasulullah alaihi wasallam cukup dah jangan tahu ini itu imej jemburu lah gini mu, awak suruh selawat, selawat saja aja. Tu dia, sapa pelau memang berbok, muka dia. Karena boleh dah sekodang walaupun orang lahir. Maksudnya, derah ni, mana kita selawat tu, orang sebelum, pada sebelum kita, dua tiga orang terdengar, tak apa orang. Rasulullah sekarang bersabda, dah satu hadir, salallahu alaihi wasallam. Umpamun tak apa pada sekodang tu, walaupun dalam kutubah. Gitu. Maknanya apa dia ni kita sengar. Boleh tak boleh boleh kali asal apa yang dia tu. Selawat. Kalau buat kalau ni ada sokmo. Hak tu selawat. Kalau orang bersih lah mana pula. Bagi bersih pun ada. Dia bersih kan. Kita dengar ya sunat kita tasmiyatul atish ya pagi kan kita berkata yang hamdalah sunat kita kata tu ada bila dia dengar pula tu dia pun sunat kata yahdini wa yahdikum Allah tapi yahdina wa yahdikum Allah gitulah dia jawab pula orang besi sana bila dia dengar kita kata yang hamdalah dia pula jawab yahdina wa yahdikum Allah ada kata gitu ada persoalan boleh kau kita kiyah dengan selawat sahaja. Baik, jangan kau semua. Kau semua setiap tiga kali mesti. Hajib. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Hajib. Aku dah. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Jom tahu. Hajib. Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Dia sampai tiga kali dan semua.
faham pasukan tu nyakit semua sorang tu dia mati ada nyakit semua sorang tak ada kata lah oh yang hamba Allah yang hamba Allah oh ke hok semua lah tu ada hati nak nyodok kuliah kau ni dah 5 kali tu kita wan cari ai dah buat wan yang hamba Allah yang hamba Allah baru 5 kali dia kawen oh tu dia nyakit tu dia mati sana ah tu dia cerita pak lain nyakit kita nak dia mudah-mudah eh kalau siapa nak atau kalau teraya kat Allah kalau nak 45 kali tidur darurat kau kan pernah tembok kau kan itu dia eh baik ni kita sesemua yang betul-betul lalu mana tandanya disebut dalam kitab Fathul Mu'in yusannu tashmitul adishi warraddi alaihi. Sunnah hukumnya kita kata yang faham Allah pada orang bersih. Dan orang yang bersih saat ini bila dia dengar kata-kata yang faham Allah, sunnah juga waradu alaih. Dia jawab oleh yahdina wa yahdikumullah. Sunnah juga warafu sawti. Sunnah juga dia tu mengangkat suara. Maksudnya dengar tak apa. Hei kamu ini bersih. Dia dikata yang faham alhamdulillah. Kamu ini kata kita nak jawab dia tashmitul atis tu dengar sikit pun tak apa. Maksud jangan siapa melawak pun sehari ya ya Allah atau jangan siapa itu tu lebih dah kita dengar duduk sebelah dia ya Allah kita kata setara tu tidak apa sunat lagi dalam kitab Fathul Mu'tibaya sunat lagi tapi jangan siapa dia kata melampau ataupun telah sangat. Dah. Baik. Eh lagu mana ni weh? Tikok tubuh. Ho tikok tubuh di mana ni? Wayak ni. Tunggu. Hajar. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Sunat tadi. Mana kalau kita kata ya alhamdulillah dengar sikit, dia dengar, dia ada mengklik kita ya dina wa yahdikum. Dah. Kalau kita kapulio kata tengah dia jawab mana benar dia kata kita dah yang alhamdulillah dia pun jawab ya kita wa yahdi Allah apa aku jadi tak apa lagi walaupun ada tu pun maaf doyanya ada aku sekalian boleh dari tu ala juga tu boleh lagi tak apa itu hari aku sekalian boleh ya persoalan-persoalan yang Allah yang sekali itu kita pakai amin tiba ya maka boleh buat mesra
เพราะบวชอาบุญเห็นว่าพระกับพระนักแต่ทั้งที่หลวงนายย้อมตุยย้อมการศึกษาว่าการนับปัตตุรติอัลลอฮฺตาลาอูปาร์ซาบะแต่อัลกิยาคัมกัลลอฮฺอัลลอฮฺที่สิตักวันก็ดังทุสบักอัลโมติมาสุบิวายันตุยัลักเกจสัจโยสัจโยบัวสัจโยสัจโยนั่นแหละสภาพการเงินแต่มันยังอยู่ก็ตู้นั่นแหละแต่ยังไม่สันดาปสิสุดละอันงานที่อันนี้พัลสุฮานิเรโกเอลมาอุปตัสระนั่นแหละอันนี้ทุสัจโยนะในสกัดที่ดูมาเรนี่อัลกุรอานและวาสซาลลัลลอฮฺอัลลอฮฺมันอิมานะอัลมุสลิมอัลลอฮฺคุมะวะบรักะอิสลามะมันอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสซาลาตุวัสซาลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมะอัลลิมนามายะรฟะอูนาวะนฟะอ์ลิมาอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาอัลลอฮุมฟะฏิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีลวะฮดินาซิรอฏัลมุสตะกีมอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะมินอัลลิมومن رب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار